Hai, assalamualaikum. Kali ini Das akan buat review dan juga test berapa kuat bantal King DAG. Ini bukan microfiber tetapi sepenuhnya microgel. Sebab tu rasa dia lain, gebu dia lain, sesuai untuk semua jenis gaya tidur. Kita akan cuba sedaya upaya malam ni macam mana kita nak tengok bantal ini dapat dirosakkan. Untuk test pertama kita tidur. Ni manusia normal untuk tidur eh. Ok, kita test dulu kalau lah orang tu tidur. Ok, tapi memang dia lebu gebu lah. Kalau anda tengok memang dia gebu. Ok, kita test dulu hentakan. Kalau anda boleh tengok semua jahitan dia masih ok. Kiri, kanan, tepi, depan, belakang semua ok. Jadi kita test dulu untuk kalau standard orang beli ni, orang akan ok, setakat ni tak ada kesan lagi. Ni kita test kalau orang tu beli bantal ni untuk buat pillow fight. Jadi kita test juga malam ini. Ok, setakat ni pun tak ada lagi kesan. Ok, ambil ke kuda. Kaki pasang kuda-kuda. Oh, kaki kuda. Ok, kita tengok dulu kawasan jahitan tangan saya. Ok, tag now dah nampak keronyok tetapi secara overall masih tak ada kesan lagi. Ok, contohlah kita main pusing pula. Kita pusing jenis yang suka tidur lipat-lipat. Ok, tak ada beri kesan lagi. Kita test stress test pula belah sini pula. Okey. Kita cuba tarik macam ni sebab kalau saya tarik macam ni dia lawan benang. Kali ni kita tarik belah sini pula, okey. Dah. Okey. Okey, bila saya buat macam tu dia masih tak terkoyak tapi kita dah ada nampak dia punya benang-benang tu. Tak ada rupa-rupa macam nak koyak. Itu belah atas, kita try belah yang ada tag pula. Okay, kalau koyak, koyak lah kita test. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ok, boleh tengok jari saya memang merah, bukan lakonan. Ok, tak ada memberi kesan lagi. Kita test pula dengan parang. Mana tahu mungkin anda nak tengok kekuatan dia dengan parang. Okey. Ha. Sebab malam ini apa pun kita nak tengok bantal ni terkoban. Okey. Don't try this at home. Jangan cuba kat rumah. Kita try dekat sini. Cucuk dengan yang atas. Okey, parang dia kalah. Dia dah tercalah. Tapi sayanglah, tak logiklah. Takkanlah beli bantal nak lawan dengan parang. Tu memang jahanamkan baranglah. Kalau saya pukul ni memang confirm pecahlah, confirm pecah. Jadi kita simpan benda ni. Sayang juga bantal ni. Come on, kalau bantal ni kena parang tak loot, memang ni boleh jadi perisai tau. Okey. Jadi tengok tadi parang saya hentam, dia bukan kena bahagian depan tau. Dia kena bahagian atas dia, benar dia tercabut. Tapi setakat ni bagi saya kekuatan untuk bantal King ni masih okey. Masih okey dah. Tak ada. Masih okey lah tengok pada beli sekeliling. Semua okey dan fiber dia pun masih berada dalam keadaan okey. Masih dalam keadaan yang masih bentuk dia okey lah. Tak ada kata dia dah patah ke apa semua, tak ada. Masih berada dalam keadaan yang normal. Ini adalah bantal King keluaran DAG. Boleh dapatkan dengan mana-mana trusted reseller kita. Yang mana berminat boleh juga komen ataupun PM. Ataupun anda boleh dapatkan di mana-mana reseller kami di luar sana. Okey.
Jadi itu saja untuk review bantal kali ini. Jika anda nak tengok macam mana lagi saya cuba test bantal ini, minta tolong komen. Nanti admin akan baca, kita akan buat di siaran lain kali. Okey? Ingat DAG, ingat bantal hotel 7 bintang dan sleep like a king.